Halo, ketemu lagi dengan saya Niko Amera. Hari ini saya mau sedikit mereview untuk EOS M3. Ya, ini hasil dari Samsung NX Mini saya tukar sama ini. Saya beli dapat dua lensa, itu 15-45 sama 22 mm. Terus karena ternyata ini udah yang di data script tuh udah discontinue, jadi saya dapatnya yang distributor warranty ya. Jadi warranty-nya dari distributor, bukan dari data script. Perbedaannya gini, ternyata kalau beli dari yang bukan data script, lihat plastiknya kayak gini. Ini nggak tahu lah saya. Tetap dapat strap. Okay. Terus ini yang paling agak lucu sebenarnya. Fotokopian. Ya. Yang berapa kali saya beli Nikon. Canon tuh. Baru sekali saya dapat ini, karena ya baru kali ini beli barang yang udah nggak ada di pasaran. Jadi akhirnya mau nggak mau mesti pakai garansi distributor. Oke, langsung ke kameranya aja. Ini kenapa saya suka? Satu, bisa di flip. Oke, yang kedua, yang dari kemarin saya cari-cari adalah ini. Lihat itu. Ya, itu adalah line in untuk external mic. Oke. Terus ini pilihannya nggak akan saya jelasin terlalu detail ya. Ini optionnya udah bagus banget, terutama karena saya pakai untuk video, jadi udah cukup mewakili apa yang saya perlu gitu ya. Dia nggak ada slow motion, cuman ada paling ini 50 frame per second, itu di 720. Jadi ya masih bisa di pas lagi post production kita masih bisa olah dikit lah ya, buat bikin jadi slow mo. Saya bacain speknya ya, spek dari EOS M3. Oke, ini speknya 24,2 megapixels, dia CMOS, terus ada DIGIC 6 powerful DIGIC processing. Saya nggak terlalu tahu DIGIC 6 apa, tolong kalau yang tahu tolong tulis di komen. Ada hybrid CMOS AF3, hybrid CMOS itu fast and smooth focus. Oke, ada creative assist, easy image adjustments in real time. Oke, itu tilt up. Jadi ini bisa begini atau bisa gini. Ini fungsinya apa? Kalau kita lagi nonton show misalnya, kita bisa gini nih, lihat ya. Gitu kan? Lihat ke situ. Oke. Terus ada full HD movie, 1080p movies at 24 frame per second, 25 and 30 frame per second, dan ada tadi yang saya bilang 720 di 50 frame per second. Terus ada WiFi, share and backup image wirelessly. Jadi kita dari handphone bisa transfer langsung. Remote shooting, control the camera with a smartphone. Ya, itu jadi pakai WiFi biasanya. Oke, kayak tadi saya bilang lensa ada 2 15-45 sama 22 mm. Cuman saya coba di 22 mm tuh agak kurang, fokusnya agak pelan ya. Ini 22 mm. Ya. Ini yang 15-45. Oke. Di 22 mm bokehnya bagus, cuman itu tadi apa namanya, focusingnya tuh agak pelan gitu. Kalau kita jauh di kita kasih jarak sedikit lebih jauh ya, saya kasih pakai tripod saya giniin tuh. Enggak kelihatan fokus yang crisp gitu, yang tajam gitu enggak. Kalau di 15-45 ini walaupun bukaannya cuma 3,5 mm paling besar ya, sama 3,5 ke berapa nih, kita lihat. 3,5 sampai 6,3. Masih lebih oke. Okay. Di ini fokusnya masih lebih bagus, terus ada image stabilization. Di sini enggak ada. Jadi di sini kita enggak bisa setting image stabilization buat lensa ini ya. Terus ada hot shoe. Ini. Dan bagusnya lagi untuk video kita bisa setting
super manual. Artinya apa? Kita bisa set pada saat syuting, kita bisa atur ISO-nya, kita bisa atur speed-nya, bisa atur diafragmanya, semuanya manual. Dan pada saat syuting juga kita bisa atur, tiba-tiba mau pakai autofocus terus balik lagi ke manual focus, bisa kita pakai. Ini bagus buat vlogging menurut saya akan mulai untuk syuting di luar ya, biar gak bosan kalau di ruangan terus. Ada flash? Iya, kaget kan. Woi. Cuman saya termasuk jarang yang pakai flash di sini ya. Saya nggak suka foto pakai flash. Terus di bawah sini ada ini tempat baterai. Baterainya. Ini buat SD. Ya. Katanya baterainya cukup buat 2 jam kalau untuk video. Terus saat kita beli ini kita nggak dapet memory card, jadi memory card kita harus cari sendiri. Cukup oke kalau menurut saya, kalau mau lihat ini menunya bagus ini. Saya nggak tahu ini bisa tuh, ini touchscreen ya. Ya, oke. Terus bisa touch focus juga, dan saat ini di balik juga menunya masih kelihatan. Oke. Ya itu tadi. Ya ini bukan cuman buat yang suka vlogging. Kalau misalnya buat kepentingan keluarga pribadi ya, misalnya mau ngerekam acara ulang tahun atau ada kawinan atau apa, keren banget ini udah. Dengan harga segitu menurut saya worth it untuk dibeli. Jadi saya kemarin cuma nambah 1 juta dari kamera Samsung saya. Lumayan kan, bagus kan. Enteng. Dan pas saya coba untuk syuting pakai tripod masih oke. Yaudah, ini sekarang kita lihat. Saya coba kamera ini di luar pakai Boya MM1. Kalau mau tahu Boya MM1 itu yang mana, bisa lihat di sini. Tinggal diklik aja. Itu external mic kecil, bagus, tapi termasuk murah, bisa dibilang saingannya Rode ya. Oke, lihat dulu, saya mau keluar. Halo, ketemu lagi dengan saya Nico Merah. Ini saya lagi mau ngetes Canon EOS M3 di Menteng. Ini Jakarta lagi seru banget, lagi kayak di London udaranya. Sekarang mau jalan ke Anomaly Cafe, nongkrong dulu. Ini saya sambungin pakai mic BY-MM1. What is this? Ini Jakarta kalau tiap hari kayak gini enak banget nih. Ini saya setting di manual, jadi bisa atur sendiri pakai f3.5 lensa, lupa, 15-45 di 15. Ini dari tadi banyak rombongan gini-gini, apaan? Nah kan, ini belum biasa pakai kamera yang ada screen-nya. Jadi dari tadi ngeliatinnya ke atas, bukan ke lensa. So, udah mau sampai dikit lagi. Oke, jadi EOS M3 enaknya gitu, ada mic buat apa namanya, external mic input. Terus ada flip. Cuman ya itu kadang-kadang masih gara-gara ada screen-nya masih suka ngeliatin saya kan, lagi kan. Makanya mendingan harusnya pakai kacamata hitam aja, biar nggak kelihatan pas lagi ngintip.
beef bacon croissant sama hot. Atas nama siapa, Kak? Nico. Sama cappuccino. Hot cappuccino. Oke, dari tadi saya coba pakai auto mode. Ini sekarang saya pakai manual mode karena lebih enak begitu di auto mode tuh, di ngatur cahayanya masih kadang belakang masih suka apa namanya? Overexpose. Ada yang lari sampai ngos-ngosan. Wait. Contoh kayak sekarang ini saya bisa, ini saya rubah speednya jadi 1/50. Nah, ini saya lihat nih setup untuk vlogging yang udah enak banget. Kameranya kecil, terus udah lengkap semua ya. Ini saya nggak tahu hasilnya kayak apa, di situ rame banget suaranya. Tapi saya pakai shotgun boya dan enak, layarnya bisa di flip, terus ini bisa dimainin. Yeah. Cuman yang masih belum biasa, karena di atasnya ada layar tuh, kadang saya masih suka bukan ngeliatin ke apa lensa, tapi malah ngeliatinnya ke layar kayak gini terus nih, jadi kayak orang aneh ngeliatin apa nggak jelas. Dan sejauh ini saya lihat bagian situ blurnya masih bagus, dapat blurnya. Jadi ya, kesimpulannya Canon EOS M3 dengan harga segitu oke lah buat buat vlogging, udah enak banget. Nggak terlalu berat, walaupun ya ini saya pakai tripod Shirui ya, jadi nggak terlalu panjang, cuma dia berat kan, dia dari besi, nggak terlalu berat. Terus ini tangan saya agak nekuk, jadi kayak gini megangnya. Ini lumayan kerasa juga sih lama-lama. Tapi dibandingin waktu pakai setting sebelumnya yang saya mesti ngerekam pakai apa namanya, zoom H2N, ini jauh lebih enak. Cuman satu kekurangannya, kamera ini nggak ada slow motion ya. Ada cuman di 720 itu kita bisa ngerekam di 50 frame per second. Tapi ya udahlah, jarang juga saya bikin pakai slow motion, kecuali emang mau bikin apa namanya, cinematic. Nah, one day saya akan bikin cinematic video. Oke, itu tadi saya udah coba di luar pakai external mic, hasilnya kayak gitu. Cukup oke menurut saya. Suara di luar emang enggak terlalu apa namanya, di isolate ya. Jadi masih ada suara dari luar. Cuman menurut saya gini, kalau kalian vlogging di luar, bagusnya emang ada suara-suara dari ambient sedikit-sedikit masuk tuh bagus, jadi kelihatan itu di luar. Kalau kalian mau suara dari luar benar-benar nggak terlapel masuk, kalian bisa coba pakai lapel mic. Saya juga untuk yang lapel mic saya pakai Boya juga, Boya M1, yang ini Boya MM1. Kayak apa lapel micnya juga bisa, silahkan klik di sini reviewnya. Jadi itu baiknya kalau punya ini dan suka mendokumentasi acara keluarga, acara kantor, atau ya sekedar iseng bikin video, sebaiknya punya external mic. Walaupun internal mic di sini udah oke lah, udah cukup mewakili kalau cuman buat bikin video-video iseng gitu aja, nggak apa-apa. Ya itu aja. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, kasih like kalau emang suka videonya ini, kalau nggak suka. Dan jangan lupa share ke teman-teman. Untuk yang belum subscribe silahkan subscribe, bantu saya perbanyak subscriber di sini supaya kalau udah 1000 akan saya kasih giveaway. Oke, itu aja. Sampai ketemu lagi dengan saya di video-video berikutnya. Nico Merah.